Pemandangan alam dengan suasana sejuk menjadi incaran wisatawan ketika berlibur ke Sukabumi. Tidak hanya dikenal sebagai surganya wisata kuliner, Sukabumi juga menawarkan banyak tempat wisata yang tidak kalah menarik. Nah, berbicara kuliner, tentunya kafe yang satu ini jangan pernah Anda lewatkan untuk mengunjunginya. Ya, Kafe Bapak Jarwo. Kafe yang baru seminggu lalu dibuka ini bisa menjadi pilihan untuk berwisata kuliner. Terletak di Villa Aku Cantik, tepatnya di Jalan Caringin Ngumbang, Kampung Sawah Bera RT 03, RW 02, Kelurahan Dayaluhur, Kecamatan Baru Doyong, Kota Sukabumi. Kafe Baba Jarwo menjadi tempat yang sangat recommended untuk menikmati makanan dan minuman di setiap akhir pekan Anda. Walau terbilang pendatang baru di dunia kuliner, namun keberadaan Kafe Baba Jarwo di Villa Aku Cantik ini mampu menyedot banyak pengunjung di setiap akhir pekan. Nasi goreng Baba Jarwo adalah menu yang paling banyak dipesan pengunjung kafe. Bahkan, nasi goreng ini menjadi menu andalan Kafe Baba Jarwo. Nasi goreng ini memiliki kekhasan tersendiri, baik rasa maupun sajiannya. Tentu saja, menikmati nasi goreng ini akan lebih terasa karena didukung dengan pemandangan malam yang indah, dihiasi beberapa ornamen cahaya lampion, membuat suasana lebih romantis, apalagi diiringi live music. Kayaknya dari racikan bumbunya lebih mantap banget, lebih kerasa. Pokoknya ini apalagi pedas, ini enak, ini makanan ya buat anak juga, tapi rasanya udah original banget, mantap banget deh. Pokoknya recommended banget. Mantul banget lah istilahnya, joss. Pokoknya kalian mau pengen coba rasain nasi goreng ini, boleh datang ke Bah Jarwo. Di tempatnya di Villa Aku Cantik. Pokoknya joss. Owner Baba Jarwo Cafe, Isan Tria menjelaskan, nama Baba Jarwo diambil dari nama panggilannya. Menekuni dunia kuliner diakuinya baru pertama kali dilakukan. Baba Jarwo Cafe untuk sementara hanya buka hari Sabtu dan Minggu saja, mulai pukul 2 siang hingga 10 malam. Inovasi dari sisi menu makanan dan minuman serta tempat terus dilakukan untuk memanjakan pengunjung. Ada beberapa sekresi yang kalau untuk saya sih karena saya sering nyoba kemana-mana ya sebenarnya di situ ada rasanya yang emang unik gitu. Makanya coba datang sini masih untuk saat ini kita ada diskon untuk 10%. Coba datang sini, coba-cobain nasi goreng Baba Jarwo. Nah, untuk kita buka biasanya jam 2 sampai jam 9 malam. Kalau untuk malam itu paling sampai jam 10 malam. Jam 10 malam. Jadi, tunggu apa lagi? Jika Anda ingin berakhir pekan di Villa Aku Cantik, selain bisa menikmati wisata alam, wisata selfie, outbound activity, tempat menginap seperti villa dan juga tenda, Anda juga bisa berwisata kuliner di Cafe Baba Jarwo.